jalan tuh selain singgah di kawan-kawan klub-klub Vespa Indonesia, saya juga sering silaturahmi ke ikatan keluarga Minang, warga-warga Minang yang ada di perantauan. Kalau untuk melanjutkan perjalanan, seandainya saya kehabisan uang, saya cari pekerjaan, minta tolong sama kawan-kawan Vespa untuk dicarikan pekerjaan, saya bisa dapat uang untuk melanjutkan perjalanan. Biasanya kerjanya apa deh bang, kalau di jalan itu? Kerjaan sih kan tidak bisa milih-milih, karena ya kebanyakan tuh kerja kerja kasar, macam kuli bangunan, kerja di bengkel, ngelas, ya apa yang ada, yang penting bisa menghasilkan uang untuk bensin lanjut perjalanan. Pasti kesannya beda-beda tergantung kita merasakannya bagaimana. Cuman seandainya harus memilih satu kota untuk yang dibilang paling berkesan, mungkin menurut saya itu kota Merauke. Merauke. Karena Merauke adalah tujuan dari perjalanan Sabang sampai Merauke. Beda dengan daerah lain yang mungkin mungkin hanya dibilang persinggahan. Persinggahan ya. Jika di Merauke, saya rasakan ini adalah tujuan saya. Bertahun-tahun saya berjuang di jalan untuk sampai ke daerah ini, ke detik ini. Jadi pasti saya akan puas-puaskan berada di situ, sehingga apa yang saya dapati, sehingga saya merasa puas dalam perjalanan untuk arah pulang. Kalau sampai di Papua kapan? Sampai di Papua saya awal-awal 2017. 2017 ya? Sekitar bulan Maret 2017, berarti kalau dihitung perjalanan dari Sumatera sampai ke Papua 3 tahunan lebih. 3 tahun. Total perjalanannya berapa lama ya? Perjalanan dari tahun 2014 sampai 2015 sekitar 4 tahun. Itu
itu yang dijalankan misi visi misinya untuk jalan apa aja? Misi saya itu berawal dari mungkin rasa kecewaan terhadap sistem negara ini kita kalau berubah. Jadi saya yakin di antara sekian kecewaan saya terhadap negara ini, saya pasti punya rasa bangga terhadap negara ini. Jadi itu yang saya cari di jalan. Iya. Yeah. Setelah yang saya dapat di jalan, mungkin hal yang saya banggakan dari negara ini adalah adat budaya, iya, pariwisatanya, keindahan alam, mungkin keramah tamahan penduduknya serta toleransi suku adat dan budaya. Iya. Kabarnya di jalan itu memberikan pembelajaran tentang kebudayaan juga atau gimana itu? Ya, di jalan kegiatan seperti masuk daerah, saya untuk mengenal adat, istiadat, bahasa, budaya, maupun pariwisata di daerah tersebut. Mari saya mempromosikan wisata di daerah saya. Di mana itu, Pak? Apa namanya? Setiap daerah yang saya lewati. Oh, gitu. Daerah aslinya Kabupaten Padang Pariaman.